Masih jomblo ya? Sendiri masih, ya? Apa udah nikah? Jomblo, tapi gak jomblo-jomblo banget gitu. Iya. Punya pacar tapi gak punya-punya banget, gimana gitu? Tapi kita pernah iya. ketemu loh. Iya, tapi asiknya main film lawan mainnya siapa yang paling asik? Yang asik dari awal reading pas main sampai sekarang itu sama Umam Yoyok. Gitu. Karena sampai sekarang juga kalau lagi main, lagi bicara-bicara dekatnya sama Umam sama Yoyok. Yoyok yang siapa itu? Yoyok yang kumisan, Umam yang rambut merah. Oh, itu mah dia. Iya. Iya, iya. Oke. Ada apa kalau namanya berperan jadi pencuri itu ada kesan sendiri atau gimana bagi kamu? Waktu itu pernah saya awal-awal berperan sebagai pencuri di film di sitcom yang lain. Saya selalu tak tahu kalau habis ngambil punya orang itu jangan kayak kelihatan senang, kelihatan apa gitu ya. Ngambil ngambil aja biasa aja karena itu sudah kegiatan yang biasa kita lakukan. Enggak boleh kelihatan maling. Kenapa kayak gitu? Oke, sayang, kamu cantik kalau banget sih. Kalau kamu maling, nggak boleh kayak maling. Hati-hati, dikedipin matanya. Kalau kamu acting, nggak boleh kayak maling. Jangan lihat matanya, nggak boleh. Oh, gitu. Berarti dapat pelajaran acting juga ya sama Om Aris ya? Banget. Menurut aku ya, yang ini lah. Yang kelihatan natural, soalnya kan kelihatan dibuat-buat. Nggak boleh. Walaupun harus dapat peran sebagai orang lain yang jauh kayak kita ya harus terlihat natural seperti yang peran yang kita main di gimana cara. Tapi target nanti pengen main di film apa kan untuk selanjutnya? Aduh banyak, saya tuh tapi pengennya yang filmnya di luar dari penampilan misalkan ya cewek cantik dan terus biasanya jadi peran ibu kenapa tertarik mainkan karakter-karakter jahat begitu? Karena ya itu tantangannya kayak orang freak gitu kayak keluar dari nggak mungkin saya peran dari oh, siap. Terakhir, gimana nih harapan untuk film ini? Harapan saya untuk film ini semoga yang pertama pasti menghibur semua orang yang nonton ya, tidak merasa tersia-siakan untuk 1.5 jam ya untuk nonton film ini dan yang pasti untuk anak-anak motor di jalanan